Ratusan massa dari Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia memadati gerbang menuju Kompleks Perumahan Bumi Patra, Kabupaten Indramayu, Selasa siang. Dengan membawa sejumlah atribut aksi, massa menuntut pihak PT Kilang Pertamina Internasional RU 6 Balongan memberikan kenaikan upah pada pekerja. Dalam tuntutannya, massa juga mendesak agar jajaran direksi KPI RU 6 Balongan membuka jalur bipartit agar persoalan pengupahan terhadap pekerja sesuai aturan. Saat ini pengupahan terhadap pekerja terjadi tidak merata. Sebagian pekerja dibayar sesuai upah minimum kabupaten, sehingga hal itu dinilai tidak wajar karena adanya ketimpangan. Itu sangat jauh. Nah, itu makanya yang jadi gejolak kawan-kawan gitu kan. Ini berdasarkan kenaikan aja, kita kenaikan dalam satu tahun cuman 100 ribu. Nah, udah 100 ribu malah diturunkan gitu kan. Padahal teman-teman media harus tahu nih, di Pertamina itu core bisnisnya itu adalah teman-teman outsourcing ini. Tak hanya itu, pendemo juga menolak adanya penghapusan santunan pekerja migas di area PT Pertamina. Sudah Resmadi, RCTV Indramayu.